kemarin ada pasien datang konsultasi ke dermakilat. Dia mau ngilangin tai lalatnya pakai cairan, entah cairan apa, saya kurang tahu, yang belinya dia online. Nah, tai lalatnya nggak hilang, tapi malah masuk ke dalam. Salah satu cara buat ngilangin tai lalat, kalian bisa melakukan tindakan elektrokoter. Kenapa elektrokoter? Elektrokoter pengerjaannya jauh lebih cepat, downtime-nya juga nggak lama, dan minim efek samping. Elektrokoter tuh sakit nggak sih? Ya, sama sekali nggak sakit ya, karena sebelumnya biasanya kita lakukan anestesi topikal. Jika tai lalatnya dia besar, kita bisa lakukan anestesi secara injeksi. Yang mau ngilangin tai lalat atau skin tag, nggak usah pakai cairan-cairan yang nggak jelas ya. Kalian bisa langsung datang ke dermakilat untuk dilakukan elektrokoter.